Ya Ali ya ibn Abi Talib minkum masdarul mawahib ya tura hal urani hajib indakum afdalul ghilmana afdalul ghilmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Abang Ronan Saiful Gubang. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, anta imamul hadra sultanuhal waibi. Oke teman-teman, kali ini Abang lagi di kafe Janur Coffee, tempat pertama kalinya Abang prank di sini teman-teman ya, waktu 1 tahun yang lalu, masya Allah. Karena Abang rindu banget tempat ini. Abang pertama kali ngonten di sini, masya Allah. Mau ngonten di depan cewek tuh malu banget ya. Tapi kenapa kalau sekarang malu-malu? Aduh, masya Allah. Oke lah, semoga aja ya target yang mau diajak Abang salawatan, semoga aja nggak marah Abang gangguin ya. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak yang sudah support channel Abang dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak teman-teman. Tanpa kalian Abang tidak bisa berkarya, tanpa kalian Abang tidak bisa siar, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau beli baju RSG, jangan lupa di sini beli baju RSG teman-teman ya. Chat ke Bang Abdul Distro, di situ tanya-tanya ke Nuaya harganya seberapa. Banyak varian warna juga, ada desain baru juga di situ ya. Oke lah, langsung aja lah. Cekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti tati tutui tui cepat ketung. Ayo santai banget ya. Kok giap di sini ya? Giap banget sini ya. Oh iya yupa, saya akan pakai kacamata hitam Yonan. Ayo wae si Yonan. Aduh, casan siapa ketinggalan ini ya? Pakai aja ya. Biar agak kayaknya sedikit mah. Aduh si Yonan. Ayo Pak, izin nyanyi-nyanyi sini ya Pak. Boleh ya Pak. Ayo, apa nyanyi sibuk banget. Mbak, izin nyanyi-nyanyi sini boleh ya. Katanya kata bapak aku, suara aku tuh temen judi dunia. Wah, itu dong ya. Kata bapak aku, suara aku itu temen judi dunia. Iya gitu. Menyanyi-nyanyi aja ya. Gak ada cicak di kafe bebek, gak ada ya guys. Ya aja ya. Potong bebek angca di kuai, nyonya minta dansa 4 kali. Ceyong ke kiri, awul ceyong ke kanan. Ya. Nang ning. Aduh, enak banget suara aku ya. Enak kan, Mbak, suara aku, Mbak? Enak kan? Ya, enak. Ya, enak ya, Mbak. Kata bapak aku, suara aku matai meja di dunia. Aduh, Masya Allah. Hah, nah, pun ayang beb dulu nih. Lagi di mana ayang beb ya? Masya Allah. Ayo, ayang. Gimana sih? Oh, di rumah. Udah mandi, udah. Makan udah makan. Makan yang banyak sayang ya. Iya. Biar gendut, biar ngisi. Biar cantik juga ya dayem, tapi cantiknya sayang. Cantiknya wanita itu sayang, dengerin ya. Bukan dari hanya payasnya doang sayang, melainkan hatinya. Hatinya yang tulus, yang mencintai laki-lakinya seutuhnya sayang. Iya, kayak aku mencintai kamu itu tanpa alasan gitu. Iya dong sayang. Ayo view puy pokoknya mah gitu. Iya. Ya udah, buyu ya. Posisi mah ya udah. Ya nih, di samping kanannya cewek pakai baju hitam. Iya, kakinya ke atasin. Oke. Ya udah sini aja. Iya. Waalaikumsalam. Ayo, ayang beb. Masya Allah.
Senangnya dayam hati awal punya istri dua tepakatung. Jadi masya Allah senang kayaknya ya punya istri dua dalam satu rumah. Masya Allah ngapa ngayaya aja dulu. Ah daripada kayak gitu ngomong gaje ya si Yonan, mending mas sholawatan aja ya. Yaudah ya sholawatan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa
رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلا الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب نايس Alhamdulillahirrabbilalamin. Santai banget kalau saya waktan dulu ya. Matiin dulu yuk. Disconnected. Power off. Nah, power off artinya mati katanya. Aduh, Masya Allah. Assalamualaikum Mbak. Aduh, Mbak. Assalamualaikum. Mbak sendirian aja di situ. Sendirian aja. Saya juga sendirian di sini gitu. Boleh enggak sih saya ikut ngobrol di sama Mbak, boleh enggak? Enggak apa-apa. Alhamdulillah ya Amin. Ya Allah, udah cantik, manis, baik hati ya gih ya Allah. Alhamdulillah. Ayo. Boleh ya sini ya. Bang, Bang. Bukan ceweknya kan, Bang, bukannya. Bukan. Aduh, ganteng banget ya Bangnya, santai banget ya. Boleh kenalan, boleh. Siapa namanya? Monik. Monik. Ya. Artis itu ya Monik Maya. Bukan. Agnes Monika itu bukan. Oh, bukan. Monik namanya. Monik. Enggak nanya nama saya gitu. Bukan. Tuh kan cewek mah kenapa sih cewek itu mau ditanyain duluan, enggak peka-peka. Moyangnya. Nama siapa, Maya? Nama saya. Aslinya Dianu. Apa itu? Dianugerahkan Tuhan untuk jagain kamu. Dianugerahkan Tuhan untuk jagain kamu. Aduh, insyaallah. Tapi boleh minta senyum Monik sekali, boleh? Coba senyum. Masya Allah, mantap banget senyumnya ya. Aduh, Masya Allah. Jadi sebenarnya saya itu suaranya biasa aja sih gitu aslinya, enggak digagu-gaguin kayak gitu. Wow. Kenapa digagu-gaguin? Iya, kan enggak. Udah langsung berubah gitu semenjak ngeliat senyum Nonik gitu. Udah langsung berubah gitu semenjak ngeliat senyum Nonik. Monik, saya boleh ngeliat kaki Monik enggak? Iya, soalnya saya mau lihat surga dari anak-anak kita nanti. Iya, soalnya saya mau lihat surga dari anak-anak kita nanti. Masya Allah, Monik. Jilbab hitam, pakai jilbab hitam ya Monik ya? Monik, ya, ya. Ngerasa keganggu gak sih pas saya nyanyi-nyanyi gak jelas kayak tadi? Yang pertama. Yang pertama keganggu gak sih, Monik? Iya. Ya ganggu ya. Iya. Beneran banget keganggu ya. Gimana pas saya datang perasaannya gimana? Gimana tuh ya? Apa sih enggak jelas? Apa sih enggak jelas? Emang saya enggak jelas orangnya, Mbak? Aduh, masyaallah. Kalau minta penilaian nih pas nyanyi-nyanyi gajah itu suara yang pertama, nyanyi-nyanyi berapa tuh ya? Dua. Nah, Masya Allah, gak ada nilainya banget tuh. Kalau pas sholawatan gitu, 1-10 berapa tuh ya? 9. 9, aduh, Masya Allah. 9 ya. Jadi, punten Monik, sebenarnya saya itu mau ikut lomba sholawat gitu. Kira-kira cocok gak sih kalau buat ikut lomba sholawat gitu, Monik? Cocok. Cocok ya? Cocok banget. Monik, siap support? Siap? Siap. Support dalam hal apa dulu nih? Apa? 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 Support?
mau ikut nganter saya lomba gitu, bagaimana? Doain aja. Cukup mendoakan saja ya. Aduh, Asya. Monik pakai jilbab hitam ya? Iya. Boleh enggak kalau saya bawain satu selawat lagi sama Monik? Boleh. Monik ngerasa keganggu enggak sih? Kalau ada yang selawatan di samping kamu gini? Enggak. Kalau ngerasa keganggu enggak jadi gitu loh, enggak jadi. Enggak apa-apa, saya jadi kayak tadi yang pertama. Boleh. Boleh ya? Oyo ade berjilbab hitam, cantik manis sungguh menawan. Lihatlah tesi abang Ronan, insya Allah jadi idaman. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo adek berjilbab hitam, lihat abang yang tak laku-laku. Kalau teteh serius mau, besok abang bawa ke penghulu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Aduh, Masya Allah senyumnya. Aduh, Masya Allah. Monik, Monik asli mana emang? Asli Cilegon. Asli Cilegon. Kalau saya dari Anyer, tahu Anyer? Tapi aslinya asli Jawa gitu. Jawa di. Jawaban dari doa-doamu. Jawaban dari doa-doamu. Oh, Monik, Monik. Kira-kira punten Monik, sebenarnya saya tuh mau ikut lomba merotal juga gitu. Habis lomba salawat gitu, mau ikut lomba merotal sama Syekh. Teman saya nggak datang-datang sih dari tadi, mana ya? Boleh nggak sih Monik ngerasa keganggu nggak kalau ada yang ngaji di samping Monik kayak gini? Soalnya kan mau ikut lomba gitu, mau ngetes mental aja sih, mau ngetes aja. Kira-kira cocok nggak sih buat ikut lomba gitu, pantas nggak sih buat ikut lomba gitu. Boleh nggak kalau saya ngaji di samping Monik kayak gini, boleh nggak? Monik nggak ngerasa keganggu ya? Monik boleh. Monik ada yang request nggak surat apa gitu? Saya seneng banget kalau ada yang request gitu. Al-Kahfi deh. Al-Kahfi? Boleh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwajah. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله
أصحابه الأخيار. Almarhum Nabil Mursyid. Kira-kira cocok nggak? Mungkin sama gitu lomba sahabat hotel hotel Quran di cabang Morotel gitu. Cocok nggak sih? Cocok banget. Ya. Kalau buat jadi sholat saya di depan, kamu di samping kiri, kita cocok nggak ya? Nggak tahu. Aduh, masya Allah, nggak tahu sih. Ini kado, masya Allah. Tapi punten, momen saya sebenarnya mau minta maaf ke Monique. Sebenarnya saya itu dari tadi nyanyi-nyanyi nggak jelas, terus salawatan di belakang, terus teleponan sama ayang embep palsu sih sebenarnya. Terus mengaji di samping kamu kayak gini, sebenarnya dari awal sampai sekarang itu dari tadi tuh ada kamera yang nge-record kita gitu loh. Iya. Monique sadar nggak dari tadi ada kamera? Enggak. Nggak sadar dari tadi ada kamera? Tuh di pojok tuh abang-abang yang ganteng, tuh, gendut tuh, ngisi nggak? Dadulang. Jadi semua yang kita bicarakan itu direcord di kamera itu gitu Monique. Izin di upload nggak apa-apa ya di channel YouTube saya ya? Ya. Boleh nggak apa-apa. Dadulang. Ah, boleh nggak apa-apa nih di upload di channel YouTube saya? Boleh. Nggak menuntut apapun itu ya? Takutnya menuntut saya harus jadi suami kamu gitu. Monique, jadi biasanya gini, biasanya kena target prank saya itu ada satu challenge. Jadi challenge-nya itu enggak yang aneh-aneh. Saya itu ngajak berdoa untuk semua korban prank saya yang kena, yang sudah saya prank, yang sudah abang prank, untuk doa bareng-bareng semoga aja negara Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijauhi dari segala mara bahaya, corona itu cepat hilang ya Monique ya. Semoga yang belum punya pekerjaan semoga Allah dapatkan pekerjaan. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya, amin. Yang sedang jomblo kayak Monique semoga dapat cepat jodoh, amin. Yuk kita doa bareng-bareng. Jikalau di tengah-tengah berdoa saya membalikkan tangan seperti ini, Monique ikutan begini ya. Artinya tolak bala wabah penyakit corona. Yuk, Monique cukup mengaminkan saja. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman 'afait watawallana fiman tawallait wabarik lana fima a'qait waqina birahmatika sharra ma qadait. Allahumma ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mau kerja apa ya? Izin nggak apa-apa nih, siapa deh? Nama channelnya tuh Ronan Saiful Gobat. Apa namanya? Ronan Saiful.
Goban. Oke, ntar ada kamu di situ ya. Oke, kamu punya Instagram nggak? Ada. Apa nama Instagramnya? Monica Sela. Monica Sela. Oke deh, ntar di follow ya. Tapi saya nggak minta follow back kan? Iya, nggak minta follow back. Mintanya love back aja gitu.